Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fasalawatullahi wasalamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna ad-dina indallahil islam. Wa qala aidan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan wa jabat lahul jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, para jamaah yang hadir pada pagi hari ini, khususnya kepada para santriwati Naba Center Indonesia, dan terkhusus pagi ini kita ada tamu dari Saudi Arabia, Syekh Ibrahim. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020 ini. Alhamdulillah, pagi ini kita kedatangan dua orang tamu yang sangat istimewa, yang ingin mengikrarkan dua kalimat syahadat di hadapan saya di lingkungan pesantren Mu'allafah Putri Annaba Center Indonesia. Dan ini kita menyaksikan persyahadatan tempat ini mungkin yang kesekian ratus orang. Alhamdulillah, sesuai dengan tempatnya, pesantren pembinaan Mu'allaf, sehingga pesantren ini menjadi referensi kepada orang-orang yang ingin bersyahadat, ingin memeluk agama Islam. Dan tidak main-main ya, seringkali kita kedatangan orang-orang yang ingin bersyahadat itu rame-rame. Dan pagi ini insya Allah kita akan islamkan dua orang saudara kita. Yang pertama, saudara Julius Adrian Christine. Betul? Christian. Beliau ini keturunan Chinese, bapak ibunya dari Cina Daratan. Ya, ya. Tapi sudah produk Indonesia lah, ya. Kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang? 24 tahun. Status masih single. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari apa? Kerja juga, alhamdulillah. Di masa pandemi ini masih bisa kerja ya. Berapa orang bersaudara? Empat orang. Semuanya non-muslim ya. Orang pun non-muslim semuanya. Baik. Kalau boleh tahu apa yang mendorong panggilannya apa? Kristen? Kristian. Ke Kristian. Apa yang mendorong Kristian ingin masuk agama Islam? Di lingkungan sekitar orang Islam jadi terpengaruh. Alhamdulillah. Berarti hampir sama ceritanya dengan nanti saudari kita Melati ya, banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Betul sekali kalau Rasul pernah mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, kata Nabi, sangat bergantung kepada agama sahabatnya, sangat bergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah kamu perhatikan kepada siapa kamu bersahabat atau berteman. Nah, karena lingkungan tempat Kristian itu banyak muslim, dan kebetulan muslimnya yang baik-baik, yang berakhlak, sehingga Kristian terpengaruh dengan akhlak orang Islam. Ada sisi lain lagi? Apa itu saja pengalamannya? Iya, baik. Kalau begitu saudara Christian sudah siap disyahadatkan? Ya, siap. Sudah tahu apa syarat masuk Islam? Ya, sudah. Apa itu? Sholat. Syarat masuk Islam, sholat setelah orang Islam itu? Membaca kalimat syahadat. Iya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebenarnya yang sering sedekahkan bukan itu yang utama. Yang pertama itu syarat memeluk agama Islam adalah seseorang itu harus meyakini dulu bahwa agama yang benar itu hanyalah Islam, ya. Jadi kita hanya meyakini agama yang benar itu hanyalah Islam, karena Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan kita adalah hanya agama Islam. Nanti menurut orang lain ya agama dia pula, terserah menurut mereka. Tapi menurut keyakinan kita seorang Islam bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Kira-kira saudara sudah yakin Islam agama yang benar? Yakin. Gak ada keraguan? Ya. Serius nih? Serius. Alhamdulillah. Apa pengen nikah? Nanti. Tapi masuk Islam bukan karena mau nikah ya? Bukan. Alhamdulillah. Baik. Kalau memang saudara Christian sudah siap dan sudah meyakini kebenaran agama Islam, maka syarat yang berikutnya dan itu yang paling utama tentunya adalah pintu gerbang memasuki agama Islam ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebenarnya masuk agama Islam itu sangat simpel sekali, nggak perlu pakai biaya, ya. Modalnya cuma mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi yang paling inti tadi, saudara harus meyakini dulu. Kalau anda tidak yakin dengan kebenaran agama Islam, mau mengucapkan dua kalimat syahadat berapa juta kali pun tidak diterima sama Allah. Jadi yakini dulu, dengan segala konsekuensinya apa? Gugurkan dulu segala bentuk-bentuk keyakinan, bentuk-bentuk kepercayaan kepada agama yang sebelumnya. Jadi tidak boleh kita punya keyakinan yang ganda. Paham ya? Kira-kira masih yakin gak dengan agama sebelumnya? Enggak. Enggak ada atau bimbang begitu, ragu? Enggak. Jadi sekarang sudah ikhlas meninggalkan agama sebelumnya? Ikhlas. Dan sudah bertekad masuk agama Islam? Bertekad. Dan sudah tahu konsekuensi kalau sudah masuk Islam itu apa? Sudah. Apa itu? Meninggalkan agama sebelumnya, lebih meyakinkan kepada Islam. Iya. Terus kewajiban-kewajibannya nanti kan biasanya kan kalau di sebelumnya ibadah sebulan atau seminggu sekali. Nah di Islam ini harus sholat pagi-pagi, nanti jam 4 pagi harus sudah bangun sholat subuh gitu ya. Kira-kira sanggup? Sanggup. Nah di Islam ini repot ya, di agama Islam itu repot, banyak repot. Sanggup ya? Alhamdulillah. Jadi bukan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, karena ada konsekuensi setelah itu. Harus sholat, harus berpuasa di bulan Ramadan, harus berzakat kalau dia punya harta, harus pergi haji ya, harus menuntut ilmu, harus meninggalkan maksiat dan sebagainya. Kira-kira sanggup ya? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu maju ke depan, saya akan tuntun mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Kalau memang saudara Christian sudah siap, sekarang coba hadirkan hati, tundukkan pandangan. Saya minta saudara Christian berkomunikasi, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan ucapan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Christian ini menyatakan masuk Islam hari ini itu semua berkat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada petunjuk, mustahil, impossible, Christian akan tergerak hatinya mengucapkan dua kalimat syahadat pada hari ini. Sekarang coba dari hati yang paling dalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan ucapan syukurnya. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah memberikan saya petunjuk kebenaran Islam melalui perantaraan teman-teman atau lingkungan pergaulan saya. Saya melihat teman-teman saya yang beragama Islam sungguh berakhlak yang sangat baik, sehingga mewarnai pikiran dan hati saya, sehingga saya tergerak ingin masuk agama Islam pada hari ini. Ya, sudah siap? Saya minta nanti ketika syahadat, Christian dengan serius, dengan energi, dengan power yang kuat, yang sungguh-sungguh, yang bertekad, supaya ini merupakan pintu gerbang yang menentukan masa depan keselamatan Christian dunia dan akhirat ya. Tidak main-main, tidak santai, tidak rileks, tapi ada tekanan, kesungguhan dari hati yang paling dalam ketika mengucapkan dua kalimat syahadat nanti. Sudah siap? Kalau sudah siap, ikuti saya. Pegang mic-nya tangan kiri, tangan kanan bersaksi yang seperti ini. Ini menandakan satu, begini menandakan adalah persaksian Tuhan itu cuma satu yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya sekali lagi, saudara Kristian sudah yakin Islam yang benar? Yakin. Ada keraguan? Enggak. Adakah yang maksa saudara masuk Islam? Enggak ada. Kesadaran pribadi? Iya. Bukan karena niat yang lain? Bukan. Tidak ada niat selain daripada karena Allah? Iya. Baik. Kalau begitu ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan datar. Keluarkan energi, ya, dari hati. Bukan hanya di mulut. Hati, mulut, pikiran menyatu semua. Konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang aku sembah. Yang aku sembah. Dengan sebenar-benarnya. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa. Bahwa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah. Adalah. Utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Apa yang dirasakan? Tenang. Udah tenang? Udah. Alhamdulillah. Ya, selamat. Bahwa saudara Kristian sejak mengucapkan dua kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka saudara sudah sah, sudah resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, udah tenang ya? Alhamdulillah. Jadi sekarang Kristian sudah menjadi saudara kami. Ya, selamat datang di dalam agama Islam. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa kewajiban-kewajiban setelah masuk agama Islam. Saudara Kristian, sejak Anda mengucapkan dua kalimat syahadat terusan ini, maka mulai hari ini saudara sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Ingat ya, bukan 5 hari sekali ya, 5 kali sehari semalam. Waktu-waktunya nanti kami ajarin ya. Kemudian sebulan dalam setahun wajib berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu tidak makan, tidak minum. Kalau sudah nikah tidak melakukan hubungan suami istri sejak terbit fajar di pagi hari sampai terbenamnya matahari. Ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 14 jam itu. Sanggup ya? Kemudian nanti kalau kerjanya sudah mapan, rezekinya lancar, diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5% dari harta ya. Jadi kalau punya uang 100 juta, zakatnya 2,5 juta ya. Kemudian kalau uangnya lebih banyak lagi, wajib pergi haji ke tanah suci, ke Mekah, minimal sekali dalam seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup. Kemudian Kristian wajib pula menuntut ilmu Islam. Jadi Islam ini ilmunya banyak yang dituntut ya. Bukan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Harus belajar. Karena referensi kita menggunakan bahasa Arab semua. Belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi ya. Ini tempatnya. Pesantren mu'alaf ini Annaba, tempatnya membina para mu'alaf ya. Kemudian nanti habis ini wajib mandi. Mandi basah ya, mandi basah. Ya mandi pasti basah lah. Mandi besar ya, mandi besar. Wajib mandi besar seluruh tubuh. Membersihkan kotoran-kotoran keyakinan sebelumnya, dari ujung kaki sampai ujung rambut harus basah. Niatnya Pak, niat mandi besar kita gitu, ya, nanti. Kemudian sudah disunat belum? Sudah, Alhamdulillah. Mau sunat lagi? Habis nanti ya, cukup ya. Terus, apa namanya, apa lagi ya? Oke, saya mau kasih ini, mau kasih kabar gembira. Kira-kira kalau ada kabar gembira suka nggak? Suka. Sudah terbayang belum apa berita gembiranya? Belum. Nah, berita gembiranya, kata Rasulullah, kalau Anda meyakini seyakin-yakinnya Islam agama yang benar ya, ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho nggak? Ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, ridho nggak Islam sebagai agamanya? Ridho. Maka dosa-dosamu yang lalu, berapa tahun sekarang umur? 24 tahun. Punya dosa nggak? Punya. Banyak apa sedikit? Banyak. Mau dihapus nggak? Mau. Alhamdulillah. Maka kalau Anda yakin dengan syahadat tadi dan melakukan perintah-perintah Islam, maka berita gembiranya dosa-dosamu yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini aja baru syahadat udah bersih mukanya. Itu baru lagi. Apalagi nanti sudah menjalankan sholat dan sebagainya, akan lebih bersinar lagi wajahnya. Alhamdulillah. Jadi itulah beberapa pesan dari saya setelah pengislaman ini, dan silakan belajar di pesantren Annaba. Mudah-mudahan kamunya bersyahadat ini betul-betul ya, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harapkan nanti Christian bisa menjadi dai yang mengajak orang tua, keluarga kepada agama Islam ini. Siap ya? Siap. Baik. Kalau begitu, selamat, dan terakhir sekali kami berikan nama. Nama itu penting ya, nama panggilan Islamnya. Ya, saya beri dari Syekh Ibrahim. Ya, namamu menjadi Ahmad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama Christian hari ini sejak memeluk agama Islam diganti menjadi Ahmad, artinya orang yang terpuji. Jadi kalau dipanggil Ahmad berarti orang yang terpuji. Mau dipuji nggak? Jangan. Yang dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpuji sama dipuji kan beda. Kalau terpuji berarti teladan, kalau dipuji, nah itu hanya Allah yang bisa dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi selamat, dan ucapkan selamat Pak Jenat, saya, dan nanti kita selamat lagi ya. Baik. Nah sekarang kita panggil saudari kita yang kedua yang ingin bersyahadat juga pada hari ini, saudari Melati Siregar ya. Dari namanya bisa ditebak, saudari kita ini dari Sumatera Utara, betul? Boleh dipegang mikrofonnya? Coba perkenalan dulu, nama lengkapnya. Nama lengkap saya Melati Hariati. Melati Hariati Siregar. Kalau di akte nggak ada Siregar ya? Nggak ada Siregar, tapi bapaknya Siregar dari Sumatera Utara. Tapi lahirnya di Bandung. Di Bandung ya, berarti sudah hijrah orang tua ke Bandung. Baik, bersaudara berapa orang? 5 orang. Melati anak berapa? Pertama. Anak pertama dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara ada yang muslim? Tidak. Ayah ibu non muslim. Baik. Kalau boleh tahu, apa yang mendorong Melati ingin masuk agama Islam? Karena melihat lingkungan sekitar dan teman-teman. Berarti sama dengan pengalaman Christian tadi. Sekarang sudah jadi Ahmad, terpengaruh dengan teman-teman muslim. Alhamdulillah karena bergaul sama wanita-wanita muslimah yang baik, sehingga Melati mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ada lagi faktor yang lain barangkali? Tidak ada. Baik. Jadi hari ini sudah siap masuk Islam. Apa karena mau kawin? Tidak. Enggak. Tapi status masih single. Iya. Kerja sehari-hari ada? Karyawan swasta. Baik. Berarti ini masuk agama Islam atas kesadaran pribadi. Alhamdulillah. Tidak ada yang maksa ya? Tidak ada. Karena dalam Islam tidak boleh ada paksaan, ya kan? Semua itu dengan kesadaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah sesatkan orang-orang yang dikehendaki, pun Allah berikan petunjuk orang-orang yang dikehendaki. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah Allah menggerakkan hati seseorang ingin masuk agama Islam, tidak ada yang bisa menghalangi. Mau orang tua kah, mau saudara kah, mau teman kah, mau pekerjaan kah, tidak ada yang bisa menolak, ya kan? Sebagaimana yang dialami oleh Melati sendiri, sudah ada semacam azam, ada tekad ingin masuk agama Islam. Kalau boleh tahu, rencana masuk Islam ini sudah berapa lama sebetulnya? Dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah, tapi nggak berani. Iya, nggak berani karena orang tua. Takut. Nah sekarang kenapa berani? Lebih yakin sih. Karena sudah dewasa lah ya, karena sudah mandiri juga. Jadi kalau mau diusir, sudah siap lah, sudah ada pekerjaan. Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah mantap ya? Sudah. Seperti yang tadi sudah dengar, waktu Christian mau saya sadarkan, sudah tahu kan persyaratan masuk agama Islam. Apa tadi yang pertama? Meyakini. Meyakini dulu. Meyakini kebenaran agama Islam. Bahwa agama yang benar satu-satunya hanyalah agama Islam. Yakinin. Nah, ya. Terus agama sebelumnya masih yakin kan? Tidak. Tidak lagi. Sudah dilepaskan? Tidak. Total? Total. Alhamdulillah. Ada sisa-sisa kepercayaan sebelumnya? Tidak. Tidak ada. Artinya sudah yakin sekali Islam yang benar. Tidak ragu lagi. Baik. Kalau begitu masuk pada persyaratan yang pertama tadi adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sudah hafal itu? Sudah. Sudah boleh bisa dihafal ya? dua kalimat syahadat itu apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, kalau begitu tundukkan pandangannya. Coba berkonsentrasi. Sekali lagi saya minta Melati untuk berdialog juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari hatimu yang paling dalam sampaikan ucapan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sang pemberi hidayah kepada Melati sehingga hari ini datang menghadap saya ingin masuk agama Islam di tempat yang sesuai, yaitu di lingkungan pesantren Mu'alam. Karena nanti Melati juga akan kita didik, kita bina agar menjadi muslimah yang kafah, yang utuh, yang total. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau masuk agama Islam tidak boleh tanggung-tanggung. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara utuh, secara menyeluruh, jangan separoh-separoh, jangan tanggung-tanggung. Sekali masuk agama Islam harus berislam secara utuh. Berislam secara utuh itu artinya Melati rela, ikhlas, ridho diatur oleh agama Islam. Kalau agama Islam memerintahkan begini dan melarang tidak boleh melakukan ini dan itu, maka sikap Melati setelah muslim nanti katakan sami'na wa ata'na, aku dengarkan ini perintah dan larangan ini dan aku taat. Sebab ada orang juga kadang-kadang di lingkungan orang Islam dikasih saran, dikasih nasihat, dikasih bimbingan, bukan sami'na wa ta'na. Disuruh sholat apa dia bilang? Sami'na wa imtarna. Ya, saya dengarkan tapi nanti lagi. Hari nggak sholat-sholat, ya kan? Tapi kalian menjadi mu'allaf nanti begitu syahadat, begitu masuk agama Islam katakan sami'na wa ta'na. Kira-kira siap? Siap. Siap nanti disuruh pakai jilbab? Menutup aurat? Siap disuruh sholat? Baik. Sekarang sudah berdialog dengan Allah? Sudah. Sudah siap? Kalau begitu tundukkan pandangan. Saya minta konsentrasi penuh. Hadirkan hatimu, pikiranmu, mulutmu menyatu semua ketika saya bimbing mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ikuti saya, pegang mikrofonnya. Tundukkan pandangan, angkat jari telunjuk, ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hatimu yang paling dalam harus ada tekanan dengan power, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Ya. Gimana Melati? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Ya, Melati, saudari sudah sah dan resmi menjadi penganut agama Islam. Alhamdulillah, selamat sudah bergabung di dalam agama Islam. Dan Melati mulai hari ini sudah menjadi saudara kami yang seiman, ya. Alhamdulillah. Baik, saudari Melati, seperti setiap orang yang saya bimbing mengucapkan dua kalimat syahadat, selalu saya menyampaikan apa-apa saja kewajiban-kewajiban setelah bersyahadat. Kewajibanmu yang berikutnya adalah wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam mulai hari. Kebetulan hari ini hari Jumat, hari yang sangat berkah, induknya hari, ya. Sholat 5 kali sehari semalam. Diawali dengan bersuci, berwudu, nanti dipandu sama ustazah-ustazah kita di pesantren ini. Kemudian berikutnya wajib membayar zakat 2,5% dari harta bersih yang diperoleh kalau ada. Kemudian wajib berpuasa sebulan dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan berdasarkan perhitungan tahun Hijriah. Ya, puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berjima di siang hari sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kurang lebih 14,5 jam. Kemudian wajib sekali dalam seumur hidup melaksanakan ibadah haji ke tanah suci kalau mampu. Tapi dari semua itu yang paling utama yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat. Kenapa? Begini, berapa rukun Islam? Berapa rukun Islam? 5. Pertama apa? Syahadat tadi. Ini tadi syahadat. Ini syahadat. Kedua apa? Sholat. Ketiga apa? Zakat. Keempat apa? Puasa. Kelima haji. Saya punya jari berapa? 5. Saya kasih tamsil. Ini mikrofon saya pegang. Ini mikrofon saya pegang. 5 jari. Ya. Saya anggap ini syahadat. Sholat, zakat, puasa, haji. Haji wajib bagi siapa? Bagi yang mampu secara materi. Kalau tidak mampu, gugur 1, lepas. Lepas 1. Masih bisa pegang mikrofon? Oke. Apalagi yang wajib? Puasa. Puasa bagi orang yang mampu. Kalau sakit parah, tidak wajib. Ya. Kalau tidak punya harta juga tidak wajib membayar fidyah. Gugur 1 lagi. Tinggal berapa? Tinggal 3. Perhatikan ini, tinggal 3. Berarti puasa tidak wajib kalau orang sudah 7 syarat. Apalagi yang wajib? Zakat. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, lepas, tidak wajib zakat. Tinggal berapa sekarang? Tinggal 2. Sholat wajib tidak? Kalau tidak sholat, perhatikan, saya lepas, apa yang terjadi? Jatuh ini. Berarti ketika gugur 3, masih bisa megang kan? Tinggal 2 kan? Apa? Sholat kan? Masih bisa megang nggak ini? Masih kuat tidak? Belum jatuh. Ketika saya lepas ini, nggak ada lagi kekuatan. Berarti sudah lepaslah agama itu. Orang kalau tidak sholat, berarti sudah lepaslah agama dia. Itu. Jadi oleh karena itu, sholat itu yang sangat penting. Nanti habis ini sudah wajib sholat. Kemudian nanti habis ini wajib mandi. Wajib mandi seluruh tubuh. Niatnya mandi besar, menggugurkan kotoran-kotoran keyakinan sebelumnya, ya. Kemudian saya berikan nama yang baik. Nama panggilan Islamnya minta nama apa? Salma. Minta nama Salma. Masya Allah, Salma itu bagus artinya. Mama ada Salma? Salima. Nah, Salma artinya salim, selamat. Jadi sudah selamat. Salma itu sudah selamat. Alhamdulillah. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah selamat. Tambah lagi dikasih nama Salma, makin selamat. Dan siapa tahu dapat jodoh namanya Selamat pula. Wah, makin sempurna sudah. Ya, namanya sudah selamat, masuk Islam selamat, tambah dapat suami selamat. Subhanallah, luar biasa, ya kan? Dan terakhir sekali, Salma, saya berikan berita gembira, mau ya? Sekarang umur berapa? 23. Punya dosa besar nggak? Pasti ada. Di antaranya pendosa paling besar ini, melawan orang tua. Ada lagi yang lebih besar daripada ini, mempersekutukan Allah. Karena selama ini Tuhan yang disembah bukan Allah. Allah marah, ya, syirik namanya. Dosa syirik itu paling besar, nomor 1. Kemudian durhaka sama orang tua, dosa terbesar kedua, ya. Baik, mau dihapus dosanya itu? Nah, kalau mau dihapus, syaratnya apabila saudari Melati tadi, Salma sekarang namanya, yakin seyakin-yakinnya Islam agama yang benar. Yakin tidak? Ada keraguan tidak? Lalu mempraktekkan ajaran-ajaran agama Islam ini. Kata Rasul, al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya, ya. Insya Allah mulai hari ini Salma menjadi orang yang paling bersih di antara kami. Seandainya Salma malam ini mati, insya Allah ahlul jannah, ahli surga. Mau mati kan? Siap tidak mati malam ini? Ya, siap tidak siap ya bergantung, ya kan? Nah, bukan urusan kita, urusan mati, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya tiba-tiba mati, sudah terselamatkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, itulah pesan-pesan saya. Dan silakan habis ini belajar di pesantren Mu'allaf Annaba Center Indonesia. Menuntut ilmu hukumnya wajib, memakai jilbab hukumnya wajib, ya. Dan perintah-perintah yang lain wajib dilaksanakan. Baik, demikian sudah selesai acara persyahadatan 2 orang saudara dan saudari kita di pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sudah bergabung di dalam agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman Islam kalian berdua, istiqomah di dalam agama Islam sampai akhir hayat. Dan Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati terkecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Terakhir, kita minta memperkuat doa dari Syekh Ibrahim, mendoakan kalian semua supaya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada para santriwati semua yang sudah menyaksikan persyahadatan saudari kita dan saudara kita antara Ahmad dan juga Salma. Dan ini persaksian kalian yang sekian banyak yang tidak kita hitung-hitung lagi. Demikian juga Pak Jenal dan keluarga dan teman-temannya Salma yang hadir pada kesempatan ini, kita ucapkan terima kasih. Dan juga semua kru Annaba TV kita ucapkan terima kasih, khususnya kepada Syekh Ibrahim yang telah hadir menyaksikan persyahadatan dua orang saudara kita di hari ini. Dari saya sekian, saya serahkan mikrofon kepada guru kita Syekh Ibrahim. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi manna ala akhuna Ahmad wa ukhtuna Salma bil Islam. Dan sebelum doa beliau menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada saudara kita berdua, saudara Ahmad dan saudari Salma. Alhamdulillahilladzi najahum minan nar bidukhulihim fil Islam. Dan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka berdua dari neraka, ya, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam. Wa kama qila anna al-insana yuladu marratain. Sebagaimana dikatakan bahwa manusia ini ya dilahirkan dua kali. Al-marratul ula allati yakhruju fiha min batni ummih. Ya, kelahiran yang pertama adalah ketika seseorang keluar dari perut ibunya. Wal marratul tsaniyah allati yahdihi Allah subhanahu wa ta'ala fiha lidukhuli ila hadzal Islam. Dan kelahiran yang kedua adalah ketika seseorang dimasukkan ke dalam agama Islam atas hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhuna Ahmad wa ukhtuna Salma wulidu fi hadzal yawm min jadid. Dan bagi saudara kita berdua Ahmad dan Salma telah lahir hari ini dengan kelahiran yang baru di hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 ini. Ini merupakan kelahiran yang kedua dalam kehidupannya. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما قبله كل السيئات التي عملوها قبل الإسلام يمحوها الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Islam itu akan menghapus segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai umat manusia, terutama orang-orang yang pelaku-pelaku dosa, pembuat-pembuat dosa, jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang maha pengampun, dan dosa-dosa kalian yang seberapa banyak pun akan diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahani'an lakum hadhihi ni'matul 'azimah allati hiya a'zamu ni'matin yamunnu Allah Subhanahu wa taala biha 'ala al-insan an yahdihi ila dinil Islam. Dan saya menyampaikan kata-kata selamat dan kabar gembira kepada kalian berdua atas masuknya kamu ke dalam agama Islam atas hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ni'matin ba'da al-Islam an yahdihi Allah Subhanahu wa taala ila as-siratal mustaqim alladhi sara 'alaihi Muhammad 'alaihi salatu wassalam. Dan nikmat yang agung yang paling besar yang kedua setelah seseorang itu memeluk agama Islam, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat bahwa yang bersangkutan istiqomah berada di jalan yang lurus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا على هذا الدين. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan keagungan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yahdina ila as-siratal mustaqim. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menunjuki kita ke jalan yang lurus. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا رب بمنك وكرمك وفضلك وعطائك اهدي من نحب إلى هذا الدين اللهم اهدي من نحب إلى هذا الدين من آباء وأمهات وإخوة وأبناء اللهم اهدي الجميع إلى هذا الدين يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم وفقنا لطاعتك واجتناب معصيتك اللهم وفقنا لطاعتك واجتناب معصيتك يا رب العالمين اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في هذا المكان المبارك نسألك يا ربنا برحمتك وعفوك وكرمك أن تجمعنا في جناتك جنات النعيم اللهم واجعلنا في رفقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم